Pemirsa reformasi sesuai arti harafiahnya adalah perubahan menuju perbaikan. Namun apakah ini berlaku untuk reformasi yang dijalani negeri ini? Jawabannya mungkin akan berbeda-beda. Tergantung dari sudut mana dan siapa yang melihatnya. Namun yang jelas, reformasi yang sudah berjalan 14 tahun belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Dan perbaikan pun harus terus dilakukan. Pemirsa menjelajah kota-kota di Portugal seperti mengalami sendiri sejarah panjang bangsa ini. Setiap sudut kota yang ditapaki memiliki nilai sejarah. Hubungan diplomatik yang sempat terputus selama 20 tahun membuat turis Indonesia jarang menjejakkan kaki di negeri Vasco da Gama ini. Rekan Putra Nababan dan Wahyu Adinugroho baru-baru ini menjelajah Portugal khusus untuk Anda. Dan mirsa sampai di sini seputar Indonesia 19 Mei 2012. Seluruh liputan utama kami dapat Anda saksikan di situs www.sinonews.com. Dan kami ingatkan Anda kami akan hadir lebih awal hari Minggu besok yakni pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa pula final Liga Champions antara Chelsea melawan Bayern Munchen Minggu dini hari nanti pukul 1.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Saya Isyana Bagusoka undur diri. Terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.